Ya, when in the market we won. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaro Songha. Nah guys, di video kali ini aku kembali mewawancarai Andre Cup. Kita ada buka puasa bersama. Bagaimanakah keseruan kita berbuka puasa bersama? Menu-menu apa saja yang disukai Andre pada saat berpuasa? Dan bagaimanakah keseruan Andre merasakan ikut berpuasa untuk kedua kalinya di Indonesia? Langsung saja kita simak video selengkapnya untuk Anda. Eits, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Nih, Andre udah buka puasa duluan ya. Pakai air kelapa tuh. Ya nggak duluan sih. Nih kita buka puasa bareng. Seger banget ya. Oke, itu mantap ya, Mas? Ya, mantap. Tempe goreng. Wah, ini favoritnya Andri ya, Mbak ya. Nasi goreng. Oh iya. Oh, yang pempe mau, yang toko pempe mau. Pempek matang gak ngemplok. Oh, menra ribet. Hah? Gak ada aku rumus kung suru. Iya ta? Oh, biasanya gawe. Ini takoyakinya juga enak loh, Mas. Iya. Yanti, ya Yanti rap buka. Niki mulai mie. Oh. Lalu masak mie. Enak. Nasi goreng. Andre udah makan ngudut. Ngudut. Iya, nyebat. Lagi SS apa ya? Mosquito, mosquito. Lemut. Lemut, nyamuk. Lemut. Nyamuk. Lemut. Lemut ya. Digesting lemut banyak. Oh ya. Digesting lemut banyak. Orang di kebon. Ayo Mas Jarwo. Yuk, 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 yuk. Yuk monggo sami dahar. Ini curing ya? Iya. Curing sama Andre dimakan mentah tahu. Ya memang enak. Oh, oh. Enak. Ini kenikir. You memang eat enak. In gisting. Ya, ya, ya. Terus kan Miki aku pasar itu kan, pasar gisting. Terus dia kayak, oh ngesuk lah nger nadel kan bila ini iki mengenai ngesuk tek sengi ya gue, pasar gisting. Makan nasi, makan durian. Mbak gak tambah durian? Tambah durian pakai nasi. Gimana Andre, enak duriannya? Oke, crunchy. Waktu pertama kali. Jadi yang ya. Waktu pertama kali ke sini enggak tahu yang durian. Anu Mbak, ayo lah ke pokas itu lo 15.000. Oh. Tapi aku mau beli malu. Enggak apa-apa. Emang enak. First day. Cannot. Oh. Second try. And then high
push myself. Okay. I have to eat to try. Okay. And then I start. And now is okay. Jadi pertama kali Andre makan durian itu pingin muntah. Katanya pingin muntah ya Bu ya. Tapi lama-lama yang kedua, ketiga dicoba udah mulai suka. Sekarang udah suka, udah kayak kita orang Indonesia. Salak ya orangnya. Tapi apa bae doyan ya. Kuatnya guna sayur-sayuran kayak gini kan aku sakit di sini. Wis lah. Itu gue bisa neng lo. Nih guys, ya Allah, alhamdulillah kenyang. Mau ketanya nggak pas nang pasar apa bae pengen dituku cileng, cilor, empe-empe giliran nang terus ketemu kayak gitu harus mangan wis ya Allah barek banget. Temenan kok. Ya, yeah. when in the market we won buy all of them. Yeah. But now in the home just eat little yes. So full. Yeah. So much food. They shock, they have cukup makan. Ya, yeah, betul, ya. Yeah. Nih guys. Oh iya, yeah, itu enak banget tuh. Es degan campur durian, bu, itu saya nggak ada lawan kata orang Ambon. Oh, nggak taunya, iya saya nggak ada lawan bener mbak. Jadi seng itu bahasa Ambonnya tuh tidak ada. Saya nggak ada lawan, tidak ada lawan. Bahasa Ambon saya nggak ada lawan. Kalau bahasa Kupang sonde ada lawan. Kalau di Papua tarada lawan. Beda. Enak mbak. Oh, mantep ya. Nah mbak, ini ada fakta terbaru, ternyata Andre itu ada turun Rika juga, ternyata ada turun Timor Leste. Kenapa? Soalnya Hah? Hedi. Hedi. Iya Hedi ngomong. Jadi Theo Kohler itu ada turunan Timor Leste-nya, makanya kok kulitnya hitamnya itu beda, nggak kayak kita orang Jawa ya. Kalau kita kan mantan hitam-hitam ini. Tapi kayak Andre kayak Rika kulitnya gak beda kan hitamnya kan. Nah itu ternyata ada turunan Timor Leste. Jadi Timor Leste sama Jerman, ya kan, gitu. Mbak Hedi yang ngomong. Nah, Mbak Hedi itu diceritain sama Pak Theo Kohler. Hedi itu anaknya Pak Adolf. Oh, sing ketemu kambi Mama Kenang Prinsewu. Mau pindahkan Arika. Si Betty Barang. Betty Cobb tau nggak? Turunan Inggris. Tapi mereka harus mengenal soalnya lewat YouTube. Nah terus apa? Tapi harus dipeseni uang, ngasih tuku uang. Pokoknya gede-gede banget ya katanya. Kenyang 13 kilo. Silakan dulu. Kita tambah menu ini lagi deh. Biar seger. Ini biar gak dehidrasi ya. Kan seharian berpuasa. Tuh. I learn to eat durian. Oh, nih. Enak banget ya mbak ya. Tapi yang belakangnya kok mandan atau sujarku ya? Apa nih? Urung matang apa ya? Oh, bener tiba, Bu. Aku kurang ngerti, mateng lan mentahe yo. Atos. Niki. Tiba telu, Mas. Oh iya. Mateng kok, Mas? Mateng ta? Iya. Oh. Kalau mengkel wali. Mengkel, Mbok ya? Heeh, cara nek. Oh. Makan lagi. Oh, nanti ya. Merokok dulu. Nih. Melihara ketiga tapi ngelakai sendiri dan bang. Sambel. Ini di apa ya? Sambal tempoyak. Tempoyak nek mentah ya. Belum matang. Oh, nek tempoyak kudu mateng.
gua sama Sarwo. Mangkal. Cara kurine. Iki Mbak sing iki ya. Nama mete mau balik sisi entah anu Mbak. Mantap kok tiba ya. Mor tiga wakna pecah ya. Ya Allah Mbak, sekarang ketemu niki sedih niki. Ya ketimbang kurang Mas. Iya sih. Malah kucaku mbok kucak-kucak kae mau. Ketemu kamar nang kene dadi sang gawe aku masak. Enggak taunya udah pulang. Deweke arep pada buka mau umay, umay kan ada kene. Pare reja lho. Iya. Kan ada kan? Cedek parah. Dari tembusan mengene, Mbok. Tembusan mang ndi? Meng iya, mengkerawang. Lah iya, heeh. Tapi kayak kan parine lagi lagi. Heeh. Ini menu buka puasa kita. Tapi Andre gagal oleh puasa ya. Gagal. Hidangan. Ini cilor. Aci di molor ya, apa sih? Telur ya. Cilor. Enak. Lagi. Aduh. Ini udah disuguhin durian loh. Ya Allah, ini untuk Andre. Andre ini masih kenyangan katanya. Manis gak Mas? Oh, cicip dulu Mas. Wis dibuka loh. Cicipane. Heeh, tuh. Cicip manis suara. Ini jatuhan langsung loh. Jatuhan dari pohonnya tuh. Saya coba ya Andre. Manis. Manis ya? Ya. Ini kayaknya keras ya. Oh, ini yang empuk. Ya. Hah? Baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sweet, creamy. Sweet and creamy. Manis dan enak. Durian, Bu. Udah makan? Udah. Udah makan, Bu. Ayo makan. Kalau wis dibuka kena durian. Iya, oh, nanti kon buka aku mau karo pinter lho. Kayane kan tebel si anu. Ayo, Mbak. Lagi tahu. Hah? Lagi. Ini heeh dagingnya beda. Wingi karo sing tuku kae lho, Mas. Iya ta? Kan iki heeh. Wingi tipis ya? Heeh. Jago wingi. Tipis. Enggak makan? Ya ya, nanti. Nasi goreng. Oh, penuh. Main luar desa cara-cara. Kon mudu di situ. Oke deh guys, itu dia video Andre Cup bersama saya. Setelah tadi kita menyaksikan gimana videonya. Seru kan? Video kali ini buat pendasarnya dan buat semua yang mungkin penasaran gimana Andre Cup bahasa Indonesia. Dan itu memang keinginan dari Andre Kak sendiri untuk puasa Indonesia. Jadi dia yang mengide, dia yang inisiatif diri sendiri gimana rasanya berpuasa Indonesia dari pagi rokok, nggak makan, nggak minum sampai berbuka puasa gitu kan. Dia bilang sih lemas juga, jadi makanya banyak istirahat juga gitu kan. Tapi di video kali ini aku sempat tadi ya makanan-makanan, menu-menu favorit bahkan kita buka sama durian. Pertama kali Andre datang ke Indonesia itu nggak doyan durian, tapi sekarang udah kayak orang kita, udah doyan, udah senang, bahkan dia minum kopi itu campur pakai durian. Nah, terima kasih guys sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semua. Seperti biasa, pokoknya jangan lupa subscribe dan komen Cicer Rosoha, boleh sebanyak-banyaknya di Facebook, di Instagram ataupun di media sosial lainnya termasuk TikTok ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Mahapun kelumahap mahatina limpura. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.